Hei, mengigau ke? Upin bertengkit satu, Ipin botak kepala. Upin berbaju kuning, Ipin berbaju biru. Upin lahir dahulu. Lambat 5 minit je. Tapi yang pasti, kami suka ayam goreng. Kenapa? Tak siap lagi. Nanti lapar. Nak siap lah ni. Cepat! Lepas tu makan. Pagi pagi, gosok gigi, cuci muka terus mandi. Pakai baju kemas rapi, senyum saja senang hati. Opa. Opa kat mana? Di kebun. Opa, tua kau cucu saya. Inilah Opa yang kami sayang. Sentiasa senyum hati senang. Tutur katanya lemah lembut. Opa, jom makan. Iyalah, tolong angkat ni. Ayo, Opa. Wah, banyaknya sayur. Betul-betul-betul. Berbakti pada tanah, inilah hasilnya. Berbakti pada orang tua, selamat dunia akhirat. Ipin, Ipin, lupalah tu. Lupa apa? Basuh tangan. Yelah. Nah. Dah, cepat makan. Nanti lambat ke sekolah. Hei, jangan laju sangat. Angkat kayu cepat sikit. Tak sabar nak jumpa kawan. Lagi sikit. Basikal, basikal.
Heeh. Kecohlah korang. Tengok sini. Dahsyat aku main. Tapi Aisan boleh buat lagi dahsyat. Tunjukkan Aisan. Eh, tak nak. Tak pandai. Mau makan apa ini hari? Mimi dan Susanti sentiasa bersama. Ah, disuka, disuka. Ini Ma'in, usahawan kecil. Rajin berniaga, pandai mengira. RM2, RM2, RM2. Inilah dia tarikan mesra. Bagi kau Upin, Ipin dan kawan-kawan. Cikgu nak kamu lukis orang yang kamu sayang. Boleh? Boleh, cikgu. La 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 la. Cikgu Melati, cikgu kami disayangi dan dihormati. Mengajar dengan penuh dedikasi. Jasamu akan kami ingat. Layang-layang siapa paling tinggi, dia menang. Jom! Oh, saya punya tinggi. Jom, main guli. Jom! Dengan aku, pasti kena sasaran. Oi, balik. Nak hujan.
Balik dulu. Balik dulu. Bye. Jumpa lagi dong kawan. Tuh. Atuh, nak naik motor. Yo. Ipin, Ipin, korang tunggu kejap. Atuk nak beli barang. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu, semakin hari semakin rindu. Semakin hari semakin rindu. Rindu kat siapa tu? Tak ada siapalah. Nyanyi suka-suka je. Oi, Is. Nak bayar ni. Baik, Atuk. Saya datang. Maaf ya, Atuk. Ayo-yo, Alang. Sudah lama tak ada datang. Duduk-duduk. Mau makan apa? Nak makan apa, Macam-macam yang ada. Semua sedap belaka. Warungmu tu namanya. Tak ada bandingannya. Harga pun garanti murah. Roti canai, roti pisang, roti sari, roti telur, roti bawang, roti nen. Semua ada. Tetapi ada teh air sedang, air kopi, air sirah limau, sirah bandung, balik air, sirah limau, susu kambing, air buah, air bisini, cendol, air kosong, teh. Semua ada. Kita orang nak air kopi. Atuk bayar. Amboi senangnya hati. Kita bayar itu ini. Butu, kira macam biasa. Okey. Masuk buku 35. Hey, ia terlewati dagar dan kerugian. Ha, dah kenapa? Sejuk. Tak beku. Ui, berbuah punya ayam. Kena paku. Atuk, dah hujan. Macam mana ni? Sempat ke sampai rumah? Kita berteduh bawah pokok tu. Sekali seram sungguh bagai diperhati.
Amboi, seronoknya. Mestilah, di kampung Burarun tu semuanya seronok. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Tapi kita orang haus sangat. Hei, macam tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul. Ha, kenapa yang haus sangat tu? Akak lah. Dia ajak pergi bazar Ramadan awal sangat. Hari tengah panas. Selalu pergi petang-petang. Oh, merungut ya. Dah, lepas ni jangan ikut. Mana ada? Kita orang cerita je dengan Opa. Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Bulan puasa kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kan Ipin? Opa nak tahu banyak betul bazar Ramadan kali ni. Orang ramai, meriah, seronok sangat. Makanan pun sedap-sedap. Mak Il biasalah. Dia jual ayam goreng. RM2, RM2, RM2. Baguslah. Nanti boleh pergi lagi. Ha, makan cepat. Kejap lagi nak pergi terawih. Boleh main dengan kau? Apa? Tak. Boleh solat dengan kawan-kawan. Betul. Yalah tu. Ha, makan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya rabbal alamin. Kalau tak hujan, kita orang dah... Diam-diam boleh? Air makan moreh. Ada bubur lambuk. Bubur lambuk. Aku suka bubur lambuk. Sedapnya. Sedap. Aku pun suka makan kurma je tadi. Nasib baik ada moreh. Inilah juga sahur aku. Alhamdulillah. Bolehlah tahan lapar sampai esok ni. Nah, makan semua. Terima kasih. Sama-sama. Ini kali lebih mudah merebak dari yang sebelum ni. Ramai yang nak kena. Hei, menakutkan. Abang Is, apa yang menakutkan? Wabak COVID-19. Ia semakin menjadi-jadi. Orang sakit semakin ramai. Iya, rumah sakit dah tak boleh tampung. Doktor, jururawat dan sukarelawan dah tak larat. Hush, susah kalau PKP sekali lagi. PKP itu perintah kawalan pergerakan. Semua orang kena duduk rumah. Tak boleh keluar jalan-jalan ke sana ke sini.
Itu pun tak tahu lagi. Bukan tak tahu. Lupa. Yalah tu. Bahasa Ramadan ada ke? Tak adalah. Ramai orang sesak-sesak. Mana boleh? Lagi cepat COVID-19 berjangkit. Tak ada bahasa Ramadan? Habislah kau, Mail. Maknya tak dapat jual ayam. Okeylah kau, Mail. Tak ada ruginya. Nanti aku cari cara lain nak berniaga. Abang Is, bacalah doa supaya tak ada PKP. Supaya kita dapat terus berpuasa. Kalau PKP pun boleh je puasa. Puasa cara PKP, puasa norma baharu. Puasa norma baharu? Nanti petang, kita sama-sama pergi bazar Ramadan. Aku setuju. Kau belanja aku. Apa pula? Yalah. Senang-senang kau dapat pahala. Kau kan suka macam tu. Betul-betul-betul. Berbuat baik, amalan mulia. Tak ada boleh makan ke sedap-sedap. 2-3 onde-onde. Apa pun tak boleh. Lalu, orang tak boleh berniaga. Tak ada bazar. Saya sangat sedih dan kecewa. Tak faham. Apa hal ni? Besok sudah mula PKP. Saya pun seronok juga. Seronok? Yelah, tak payah pergi sekolah. Tak ada sekolah? Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Saya juga suka. Kita bisa belajar, dapat ilmu dan bisa ketemu Cikgu Melati. Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Iya, momen keluar juga enggak boleh. Betul-betul-betul. Maknanya kelas mengaji pun tak adalah. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengan cerita ustaz. Itulah, rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Tolong! Mana Mail? Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mail, tak dapat berniaga. Yalo, kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kuih ampam balik, putu bambu, lompat tikam dan banyak lagi. Hairanlah, kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, tak nak main ke? Tak nak. Risau aku dengan caci ni. Beli 2 botol besar minyak masak, beras 1 kampit, gula 1 bungkus, sirap 1 botol. Sergah lagi. Kan dah kena? Kok PKP mula esok? Tahu? Ada masalah ke? Tak ada. Upin, Ipin, nanti ikut akak pergi kedai. Alah, penatlah upa. Kita orang kan puasa. Habis tu, akak tak puasa ke? Akak dah besar. Kita orang kan kecil lagi. Betul tu, betul? Sirap. Sirap 2 kampit. Salah tu. Alamak, selipar kat depan lah. Alah, tak apa. Terkejut tadi ayam. Atu nak pergi mana? Pergi surau. Nak kemas apa yang patut. Jom, tolong Atuk. Hai, kata penat. Pasal nak tolong Atuk, hilang penat. Atuk. Yelah, nak cari saham akhirat lah tu. Bye. Kak, puasa cari PKP tu macam mana? Puasa norma baharu. Macam ni lah.
tiada pembaziran.